Kita akan menjawab request lagi kali ini berkaitan dengan tangga ya, yaitu request dari subscriber kita yaitu Muhammad Aldino. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat atau mengatur ya ketebalan pada tangga, nah, terutama tangga monolitik stair ya. Dan ada beberapa request lain mengenai tangga seperti cara membuat pijakan di bordes akan kita coba juga di tutorial ini. Kita buka aja file New ya, kita gunakan template arsitektur aja. Oke, okay. oke, okay, langsung aja kita buat tangganya. Kita masuk ke toolnya stair ya di sini. Dan di sini ada pilihan tangganya. Kita pilih aja yang monolithic stair, yaitu tangga jenis tangga beton. Oke, okay, ini dari level 1 ke level 2 Kita atur sedikit mengenai ketinggiannya ya ketinggian pijakannya dan lebar pijakannya ini bisa kita atur misal tinggi pijakannya 175 dan depth-nya ya atau lebar pijakannya 300 dan minimum nya 1000 aja oke okay, ya oke okay, kita bikin aja tangga misalnya agak sedikit berbelok aja oke okay, dari sini Oke, okay, di actual depth of stereo oh, ini seringkali terjadi ya, teman-teman. Saya undo aja, artinya ini di bawah nilai yang saya masukkan tadi 300. Ini saya masukkan, saya ganti aja menjadi 300. Oke ya. Oke, okay, ini saya buat sampai sini. Lanjut terangnya saya bisa ganti right atau left ya, saya pilih right. Saya bisa mulai di sini, atau saya kasih jarak sedikit. Oke, seperti ini ya. Saya langsung finish aja dan kita buka view 3D untuk melihat ketebalannya ya. Pilih shaded. Nah, kelihatan di sini tangga ini memiliki ketebalan tertentu ya. Dan pertanyaan dari subscriber kita mungkin cara mengubah ketebalan pijakan ini. Oke ya. Saya klik aja tangganya untuk merubahnya lalu saya edit type dan di sini teman-teman perhatiin ada run type ya run type ini kita edit aja oke ini bisa diduplikat atau kita langsung aja nah disinilah cara kita mengubah ketebalan tangganya ini yaitu structural depth ya ini 150 coba ganti jadi 100 ya oke nah perhatian teman-teman ya ketebalan tangannya sudah berubah mungkin nggak terlalu kelihatan ya mungkin angka yang agak besar untuk mencoba dia berubah atau enggak bisa saya ganti jadi 300 deh oke okay. oke okay. nah ini perhatiin teman-teman ya kelihatan tangganya sudah memiliki ketebalan 300 sesuai dengan Settingan, nah ini mungkin ketebalannya dari sini ke sini ya, atau kita coba cek dari tampak. 300 nya itu dari mana? Saya coba ambil measure di sini, saya coba dari sini ya. Nah, ini tiga close ya, teman-teman. Dia angkanya 300 Oke, lalu saya coba ke 3D lagi. Oke, kita edit lagi ya, opsinya rantep lagi oke ini saya balikin LJ jadi 120 misalnya dan ini selain smooth saya bisa ganti ke ini ada pilihannya step ya nah, step ini dia nggak lurus aja melainkan dia mengikuti permukaan pijakannya oke okay, ya nah seperti ini ya teman-teman kalau versi yang step ini mungkin lebih menarik ya kelihatannya Oke, jadi seperti itu cara kita mengubah ketebalan atau bentuk e, struktur tangganya. Oke, e, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat pijakan di bordes ya. Misal kita ingin memanfaatkan bagian belok ini untuk menjadi beberapa buah pijakan ya. Mungkin areanya terbatas, e, mungkin ininya enggak begitu panjang ya. Jadi bisa kita kurangi beberapa pijakan untuk kita tempatkan pijakan di sini. Oke, okay, eh, ini bisa kita lakukan dengan cara membuat tangga dengan metode sketch. Jadi tangga dengan metode sketch ini, nah kita manfaatkan tangga yang kita bikin secara otomatis dengan cara yang pertama tadi ya. Dan untuk membuat sketch memang harus kita garis satu persatu pijakannya dan Nah, Makanya kita bisa memanfaatkan tangga yang sudah ada ini. Kita ambil aja stair ya. Lalu kita pilih create sketch ini. Oke okay, ya, di sini kelihatan dengan metode sketch ini kita bisa membuat tangga ya sesuai bentuk yang kita inginkan ya. Oke, okay, dan di sini perhatikan ada pilihan boundary dan riser. Jadi boundary itu adalah tepian ya, tepiannya di sini sekaligus tempat posisi railing dan riser adalah pijakannya. Kita bikin risernya aja dulu ya. Oke. Okay, karena di sini kita menjiplak, kita ambil aja pick line oke okay, sekarang saya ikuti dulu tangga yang udah ada ya saya jiplak aja semuanya 5, 6, 7, 8, 9, 10 oh sorry saya klik dua kali jadi double 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Oke, okay, itu tadi risernya. Lalu, untuk boundary-nya, ya, oke, okay, ini saya gunakan lain aja, ya. Jadi, dari sini saya ikuti tepian tangganya, semuanya kita ikuti dulu. Oke, okay, lalu sisi sininya, jadi boundary ini sifatnya menutup semua tepi riser. Jadi, tepi riser ini semua harus ditutup oleh boundary. Nggak boleh ada yang enggak nggak boleh ada yang kurang seperti ini, ya. Kita harus tutup sampai full. Oke, okay, ini sudah. Uh, selanjutnya, kita bisa buat pijakan ya di sini ya dengan riser. Nah, kita lihat di sini, kita bisa menambah beberapa riser. Uh, misal dua ya, dua cukup mungkin ya. Saya ambil aja riser, dan pastikan riser ini uh, mempertemukan ya dari boundary ke boundary. Misal, saya ambil di sini. Oke. Okay. Kalau ke sini ya. Oke, okay. dan mungkin saya escape di sini saya bisa mirror ya. Mirror dengan mirror yang kedua ini karena saya akan mendraw axis dari sini ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, mungkin kalau kita mau adjust ya, ini kita tarik lagi ke sini ya. Oke. Okay. Kita ulang, kita hapus, kita mirror lagi gunakan ini ya. Oke, okay, ini udah kebentuk ya. Bertambah dua pijakan. Nah, karena dia bertambah dua pijakan, di sini harus kita kurangin ya. Oke, okay, berarti yang bawah saya bisa hapus. Sorry, yang atas saya hapus, yang bawah juga saya hapus. Dan ini jangan lupa kita trim ya. Sini ke sini, sini ke sini. Oke. Okay. Sini ke sini, sini ke sini, oke. Jadi, sudah ada 23 ya? Persis, oke. Sekarang saya coba finish, oke. Uh, ada yang kurang, ya? Cancel uh, tadi. Saya lupa untuk stair pad-nya, oke. Stair pad uh, ini perlu untuk membuat jalur tangganya, ya. Dari sini sampai sini, ya. Oke, okay, coba finish. Nah, seperti ini ya. Oh, ini ada finish lagi. Oke, okay, ini dua tangga bertumpuk, saya geser aja ya, atau yang lama saya hapus, bebas ini saya geser aja. Oke, okay, saya lihat di 3D. Nah, ini teman-teman, uh, tangga yang kita bikin secara custom sudah terbentuk ya. Oke, jadi kesimpulannya memang untuk bikin tangga menggunakan sketch ini biasanya saya menggunakan tangga biasa dulu, tangga yang dibuat secara otomatis, lalu saya jiplak ya untuk mempermudah. Sebenarnya tanpa membuat tangga ini pun bisa, tapi itu akan lebih sulit ya. Oke, uh, itu aja. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber kami mengenai tangga ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa berhasil dipraktikan. Oke, sampai ketemu di tutorial yang selanjutnya. Salam.